dia. Sebenarnya yang tahu itu tentang pramugara atau tidak itu namanya Mas Eri. Mas Eri itu adalah bagian dari divisi saya. Divisi saya. Aman dia, nanti kita cari Mas Eri dulu ya. Kena pertanyaan jadi. Oke. Okay. Kalau di pesawat itu namanya kan, namanya apa ya? Buat yang suka ngelayan di pelawat pesawat yang perempuan itu? Pramugari. Pramugari, betul. Terus kalau misalkan untuk di kereta? Pramureta. Pramureta. Dia katanya mau disorot, mau biar masuk channel Republik. Yang benar sih bang. Iya, ini channel Republik. Serius lah ini video. Oh iya. Bukan foto. Oke, gimana bang? Seneng gak? Senang banget ada Republik di Cirebon. Cuma masalahnya cuma satu tadi ya yang saya gak suka, ingat baik-baik ya, ingat. Oke, sebutin. Oke, jangan sebutin, gak usah. Cuman saya agak kurang suka aja gitu. Oh gitu. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Karena deket kan, katanya deket. Hotel deket gak? Deket. Ini lagu, aduh coba tolong dikit. Aduh. Sini saya mau ngomong sebentar, oke. Sekarang kita udah sampai di Cirebon. Kota Cirebon adalah kota kereta api. Karena kita... Hah? Bukan, kota udang. Kan saya baru lihat kereta api itu gede. Oh iya. Baru saya naik kereta api juga. Oh, iya, dua tuh iya. Masalahnya. Tuh dua ya. Iya. Menurut Anda gimana Nek? Coba Menek dulu nih, Menek. Saya salah masuk mobil. Kenapa tuh? Kirain saya ini full. Full service. Iya, full servicenya. Full service. Ternyata si Mas ini. Kenapa? Kecewa banget. Enggak boleh ngerokok, Bu. Sementara ya, lu. Sementara aku pengen ngerokok. Jadi kita hidup sehat. Nah, itu satu kesalahannya. Kedua tadi. Apa tuh? Harusnya tadi kota apa? Kota kereta api. Nah, kota kereta api. Bukan kota udang. Bukan. Karena? Karena kita tadi habis ngeliat kereta api. Betul sekali. Si Mas ini salah. Benar. Ini sudah sampai kakak. Kita sudah sampai di hotel namanya sih. Hotelnya. Kita sampai di mana? Wes sudah sampai di hotel. Agak pinggir dari kota. Padahal di tengah kota. Saya bersama dia selalu ada dalam diri Anda. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Kalau bawa pak? Ini adalah minuman kesep. Kenapa kesep? Selamat datang. Boleh kita minta? Boleh. Emang selamat datang artinya apa? Welcome. Boleh minta apa? Jadi welcome drink itu minuman kesep. Kesep. Jelas. Gym dulu, olahraga dulu. Biar sehat buat kamu nanti malam di Cirebon. Misalnya jadi instrukturnya Ain. Oke. Aman ya? Terus pergi. Gila bro, langsung gede bro. Segede tuh. Boleh. Boleh ya. Boleh. Boleh. Sini aja. Habis angkat air di kamar mandi. Mandi belum juga sih sebenarnya. Ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau kemana? Kita mau beribadah dulu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke pemirsa yang budiman. Sekarang kita udah ada di Mitas. Sama bareng sama anak-anak polisi. Kita sekarang sedang cek sound. Ini ada Bapak Menepan Hoten. Sedang apa Bapak Menepan Hoten? Sesuatu. Apa itu yang dicari? Sesuatu yang menghidupkan. Karena ini perlu dicas. Kita lihat teman-teman lalunya. Lagi sibuk. Ada Eri, ada Matius, sama Bapak Anjar. Yang paling ganteng. Coba Bapak Anjar. Saya. Halo. Kita lagi cek sound nih. Enggak. Belum jalan dengan lancar.
11:15 waktunya ya untuk perform. Kita perform jam standby jam 12:30 berangkat. Sekarang udah siap-siap semuanya. Kita lagi di kota Abon ya. Kota Abon itu apa? Cirebon. Cirebon. Kota yang penuh dengan kebon. Maksima Republik Happy! Hati.